itu kok kopi ini, banyak-banyak begitu? Ini kopi, kopi Pak Sule. Hati-hati loh, ntar ada racunnya loh. Sudah saya saring. Sudah disaring. Jadi saya kan ini kerja 24 jam, itu harus melek Pak Sule. Kayak audisi disaring ya? Iya, disaring. Jadi terus? Ya supaya nggak bolak-balik bikin kopi, saya bikin beginian. Sebetulnya kan mindset yang bikin mindset, kita begadang betul. Atau tidaknya tuh bukan kopi. Kita yang ngatur, tapi ini mohon maaf Pak Edi ya. Nggak apa-apa, saya maafin. Menurut saya dan menurut informasi yang sudah didapat, minum kopi satu galon itu efeknya tidak baik. Kecuali minum galon satu kopi. Nah, ini efek berlebihan berbahaya. Gitu. Bukan begitu, maksudnya kopi 2 gelas sampai 3 gelas aja itu udah tidak baik. Apalagi ini satu galon. Tapi efeknya pengiritan Pak Sule, Pak Andre. Pengiritan dari mana orang banyak begitu ngirit? Iya, saya minum kopi terus sampai 2 hari gak makan-makan ini. Justru itu penyakit. Lambung bisa kena. Ya. Iya, bahaya. Cacing-cacing bisa demo nggak dikasih makanan. Jangan gitu. Ya, cuman agak inilah. Jadi agak melek saya. Udah melek ya? Ya tugas jadi, yang benar nanti. Mau bubur atau apa? Bubur. Boleh, boleh. Bubur ayam kacang hijau? Bubur ayam. Bubur ayamnya tadi pagi harusnya. Ngapain ditawarin? Pak Sule, saya semenjak minum kopi ini mata awas ngelihat apa aja jelas. Itu maling tuh. Yes, maling. Mata awas. Aduh, mata kopi awas. Satu galon lihat maling diam aja kan tidur. Itu maling mana malingnya? Anteng liatin. Biar ke kamera dulu kan. Biar kameranya ngikutin. Itu kejar galon. Kejar. Ini Pak Sule hasil lunasi nih. Hasil lunasi. Halo, halo. Ada. Halusis nasu. Ini kurang cepet nih. Saya kejar dong Pak Sule ya. Kejar dong. Masa maling diantepin begitu? Kopi aja banyak lihat. Maling nggak kelihatan bagaimana sih? Banyakan kali Pak Sule. Ini banyakan begini nih. Dengar lara gue.